Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cikgu Leila untuk menjawab soalan matematik SPM kertas 2 bahagian B, bumi sebagai sfera. Okey, soalannya raja di bawah menunjukkan kedudukan P, Q, R, X, Y, Z. Ada 2, 4, 6 titik. P, Q, R, X, Y, Z. X, Y, Z berada di atas garisan khatulistiwa. Okey. X, Y, Z. PQR berada di garisan latitud 65 darjah selatan. Okey. Z dan R berada pada longitud 45 darjah timur. Okey. Sekarang bila kita tengok pada gambar jauh bumi yang diberi, X dan Z adalah diameter bumi. X dan Z diameter bumi bermakna jika Z 45 darjah timur, X adalah 180.45 darjah. Kita akan dapat 135 darjah barat. Okey. Ini gambaran soalan yang telah diberi. Sekarang kita nak jawab soalan A. Nyatakan longitud P. Okey, longitud P sama dengan longitud X adalah 135 darjah barat. So A, longitud P adalah 135 darjah barat. Okey, soalan B pula. Diberi jarak XY. Jarak XY adalah 3180 batu nautika. Cari longitud Y. Okey. Ini jarak di antara X dan Y, 3100 batu nautika pada garisan khatulistiwa. Jadi bagaimana kita nak cari? Kita hanya perlu bahagi dengan 60 darjah. Soalan B, 3180 bahagi dengan 60. So kita akan dapat 53 darjah. Okey, bermakna beza di antara garis X dan Y ini 53 darjah. Bagaimana nak cari longitud Y? Kita hanya perlu tolak. Kita ambil 135 darjah, kita tolak dengan 53 darjah, kita akan dapat 82 darjah. So sekarang kita, bagaimana kita nak tentukan sama ada 82 darjah ini terletak di barat ataupun di timur? Okey, sekarang
Cikgu nak tunjuk bagaimana anak-anak pelajar nak kenal pasti. Okey, sekarang kita tengok sini adalah X. Okey. Sini adalah Y. Okey, jarak di antara X dan Y kita dapat tadi sudut dia 53 darjah. Di longitude X adalah 135 darjah. 135 darjah, anak pelajar kena bayangkan dekat manakah terletaknya garisan Greenwich. So garisan Greenwich 0 darjah di antara X dengan Greenwich 135 darjah. Bermakna 53 masih berada di dalam kawasan barat sebab kurang daripada 135 darjah. Okey. Jadi 82 darjah ini adalah 82 darjah barat. Okey. Selepas Greenwich barulah masuk timur. Okey, selepas garisan Greenwich barulah timur. Dan timur. So ini kawasan barat timur. Okey. Seterusnya kita jawab soalan C. Soalan C, hitungkan jarak dalam batu nautika bagi P dan Q diukur sepanjang larian latitud sepenuhnya. P dan Q. Okey, P dan Q sama. Sudut yang sama 53 darjah. Cuma sekarang PQ berada di selarian latitud 65 darjah selatan. Okey. Soalan, okey, soalan C. Sudut yang sama 53 darjah. So 53 darjah darat dengan 60 darat dengan cos. Cos 65. Okey. 53 darat dengan 60 darat dengan cos 65. Kita akan dapat jawapan 1.343 batu nautika. Lima puluh tiga darat dengan 60 darat dengan kos 65. So kita akan dapat 1.343.93 batu nautika, iaitu jarak PQ. Seterusnya soalan D. Okey, soalan D. Sebuah kapal terbang berlepas dari P, terbang ke arah Q. P terbang ke arah Q sepanjang syarat dan kemudian terbang ke arah Y. Purata laju beri keseluruhan perjalanan ialah 8,850 knot. Hitung jumlah masa dalam jam diambil bagi seluruh penerbangan itu. Okey. So terlebih dahulu kita cari jarak daripada Q ke Y. Okey, daripada Q ke Y. Pada Q pergi ke Y. Kita cari jarak Q ke Y dulu. Okey, Q ke Y.
you, Kawai. You, Kawai. Okay, sini Q, sini Y. Q berada pada 65 darjah selatan. Y berada pada 0 darjah. Bermakna sudut di antara Y dengan Q adalah 65 darjah. Jadi jarak 65 kita darab dengan 60. So kita akan dapat 63,900. Okay, kita tambah dengan yang kita dapat tadi dari P ke Q. P ke Q tadi kita dapat 1,343.93. Okay. 1,343.93 tambah dengan 3,900. Okay. Tambah 1,343.93. Kita akan dapat 5,243.93. Ini jarak daripada P ke Q, Q ke Y. Okay, Q ke Y tadi ikut permukaan bumi, so kita hanya perlu darab dengan 60. Okay, sekarang bagaimanakah kita nak cari masa dalam jam? Macam biasa, kena ingat laju bersamaan dengan jarak bahagi masa. So, purata laju diberi 850. Jarak yang kita dapat 5,243.93. Sekarang kita nak cari masa. So, masa yang diambil 5,243.93 dibahagi dengan 850 knot. Okey, kita bahagi dengan 850 knot. So, maka kita akan dapat 6.17 jam. Okey, selesai soalan kita. So, cikgu harap anak-anak pelajar dapat memahami semua langkah-langkah yang cikgu tunjukkan daripada soalan A sehinggalah soalan D. Sekian, terima kasih.